ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah SWT, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menunaikan fardu maghrib, melakukan suatu perkara yang tepat pada waktu yang tepat. Kerana tidak ada perkara yang lebih tepat untuk dilakukan pada waktu ini melainkan untuk beribadat kepada Allah, menunaikan tanggungjawab yang disuruh oleh Allah SWT untuk kita melakukannya. Demikianlah pentakrifan taqwa yang biasa kita tahu kan. At-taqwa hiya khawfu minal jalil, takut kepada Tuhan. Wal-amalu bitanzil, dan beramal dengan wahyu Quran dan sunnah. Bila kita tak ikut Quran dan sunnah, maka tak disampai pada tahap taqwa. Mungkin atas nama Muslim mengucap syahadah, ya, tetapi taqwa tidak sampai. Wa qana'atu bil qalil, cukup dengan apa yang ada. Wal isti'dad liyaumir rahim, dan bersiap siaga untuk menghadapi hari akhirat. Alhamdulillah juga hari ini kita masih berada pada bulan Rabiul Awal, bulan untuk kita sama-sama mengingati ataupun ulang kaji balik terhadap kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran dia bila, hari mati dia bila, anak dia yang mana satu. Ada satu buku Mukhtasar Sirah Nabawiyah, ditulis oleh Al-Maqdisi juga, tapi Abdul Ghani Al-Maqdisi, bukan Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Ibn Qudamah Al-Maqdisi ni tokoh mazhab Malik yang hebat lah, Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Tapi dia ada kawan seperguruan, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Maqdisi ini Baitul Maqdis lah kan, Palestin. Yang Ibn Qudamah ni dia popular daripada sudut fiqh, manakala Abdul Ghani Al-Maqdisi lebih kepada isu hadis. Dia yang duk buku Umdatul Ahkam kan, kita ada kuliah Umdatul Ahkam kan. Yang tulis tu, yang susun tu adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dia susun juga satu buku. Orang duk pitanya kat dia banyak. Orang tanya dia, "Abdul Tuan Syekh, tulislah satu buku tentang sirah yang bagi mudah kami nak hafal. Mudah kita nak hafal. Yang pendek-pendek, yang mudah-mudah." Dia tulis Mukhtasar Sirah Nabawiyah, ringkasan sirah Nabi. Ringkasan sirah Nabi, dan sudah diterjemahkan pun. Pergi cari kedai buku, kalau tak ada tanya, "Buku ni tak ada kan, buku ringkasan sirah Nabi Abdul Ghani Maqdisi. Boleh cari tak?" Depa memang raja lah, raja depa lah. Dia macam tu. Jadi buku tu bagus. Dia cerita tentang sirah Nabi tu tak tebal. Yang terjemahan tu hanya lebih kurang dalam 80 muka surat saja. 80 muka surat, 85 muka surat saja, ringkas saja. Arab lagi nipis lah. Dan dia cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia, nama keturunan dia macam mana, anak-anak dia siapa, anak laki belah mana, yang mana satu, anak perempuan yang mana satu, pembantu-pembantu. Kalau kita kata al-abd, hamba contoh, al-abd, ada adat Nabi ada hamba, siapa nama dia. Kemudian pedang Nabi, baju Nabi, macam-macam lagi lah. Makcik-makcik Nabi yang Islam, yang tak Islam. Jadi pakcik-pakcik Nabi yang Islam, yang tak Islam. Jadi dia cerita ringkas saja. Satu hari baca, satu jam baca, selesai dah. Bagus. Buku tu bagus. Ringkasan Sirah Nabi Abdul Ghani Al-Maqdisi. Bagus buku tu. Jadi bila kita baca buku tu, kita dapat
Nak advance lagi Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum ni advance lah. Bahkan saya ingat di Perlis kita pada sebagai tempat buka Ar-Rahiq Al-Makhtum, iaitu cerita tentang sirah Nabi daripada sebelum Nabi lahir lagi. Nabi tak beranak lagi, Nabi tak beranak lagi, dah dia cerita background tanah Arab sebelum tu. Lepas tu Nabi lahir. Nabi lahir tu daripada tahun pertama dia lahir tu sampailah umur 40 tahun. Sampai 40 tahun. Cerita macam mana perjalanan hidup Nabi yang dia bukan Rasul. Dia bukan Nabi lagi. Dia hanyalah Muhammad saja. Dia adalah Muhammad saja. Jadi yang tu, lepas daripada tu dia cerita macam mana satu-satu perjalanan tu. Kehidupan Nabi dalam perang macam mana, perang ni macam mana, perang tu macam mana, satu-satu. Dan tak banyak pengajaran yang dia ambil itu, supaya dia nak bagi tahu tentang kisahnya. Kalau buku Fiqh Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, buku tu bagus juga. Tapi cumanya dia banyak pengajaran. Nah, dia banyak pengajaran. Jadi tebal pada pengajaran lah. Cerita tu mungkin ringkas saja, tapi dia nak korek pengajaran daripada situ. Yang ni dia banyak cerita. Pengajaran mungkin ada satu dua sikit saja, supaya kita boleh dengar cerita tu, kita boleh baca tu sampai mati Rasulullah. Hari Rasulullah meninggal dunia tu macam mana? Hari sebulan sebelum, 4 hari sebelum, 3 hari sebelum, hari kejadian setelah kewafatan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh para sahabat dan juga isteri-isteri Nabi. Bagus buku tu, buku Ar-Rahiq Al-Makhtum. Jadi kita baca buku-buku begini untuk menambahkan kefahaman kita, tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tentera ataupun askar kan. Saya baru ni terjemah bukan kuliah, ada satu kuliah, tapi terjemahan tu salah. Kita tengok pun tahu salah, tapi kita tak tahu nak betul macam mana. Kan? Dalam bahasa Arab sebut al-manarah. Al-manarah. Saya tak tahu manarah ni dalam bahasa Melayu apa dia. Tak dan pula pergi check al-manarah. Cerita tentang perang Uhud, lepas tu sebut tentang al-manarah an-nubuwah. Kan al-manarah menatang apa al-manarah? Bukan menara. Al-manarah. Tengah duk kuliah tu saya kata saya tak faham. Lepas tu terjemahan bahasa Melayu tu pula dia tulis apa tu masuzu, dia bahasa tu salah. Tulisan tu salah. Tapi ada yang jemaah kita ni dia pandai, dia askar. Dia dulu dia bekas askar. Ada bekas polis pun. Jadi dia kata bukan tu ustaz, itu mungkin dia nak sebut maneuver. Kan? Maneuver baru boleh masuklah. Kan? Saya bila dia sebut maneuver pun saya pun tak tahu nak tang apa maneuver. Bukan bahagian saya tak tahu. Tapi daripada sudut yang nak diterjemahkan tu, dia kata kemungkinan nak dimasukkan ini adalah maneuver. Kita tanya maneuver tu apa? Maneuver apa? Macam mana? Agak bingung orang kita kan? Bagaimana kita nak bergerak nanti kan? Kan? Dalam perang itu kan? Jadi macam tu lah. Lebih kurang begitu. Oh kalau begitu, kenalah dengan konteks ayat tu. Kenalah dengan konteks ayat tu. Bagaimana gerakkan perang, bagaimana gerakkan dalam perang tu, kita nak masuk ke sini, masuk ke sana. Pelan perang tu macam mana? Khutah dia. Okey, boleh faham sikit. Jadi macam tu lah. Kita kalau masuk tentera ni macam-macam kita boleh tahu. Buh sikit je kita tahu dah. Ambuh sikit je kita tahu dah. Orang kalau pergi ke laut tengok sekilas ikan, tahu dah ini ikan apa. Ikan dia gerak sikit tahu ikan. Ada ikan tak ada ikan dia boleh tahu. Kan? Dalam ni dalam mana? Boleh turun ke tak boleh turun? Dia tahu. Itu biasa. Kita kata kita ikut Nabi. Kita ni adalah orang yang sayang Nabi. Kita kena tahulah sirah dia macam mana. Sebab orang tak jumpa Nabi. Orang tak jumpa Nabi. Jadi orang nak tanya Nabi tu macam mana. Kan kita nak ikut Nabi ni, risalah Nabi ni. Ya risalah. Tapi orang yang nak bawa tu macam mana? Dia tu macam mana? Sebelum dilantik sebagai Nabi dia macam mana? Lepas dilantik sebagai Nabi dia macam mana? Sebab tu Harqal bila dia nak bersoal jawab dengan Ja'far, dia tanya tentang Nabi sebelum dilantik sebagai Rasul dan juga selepas dilantik sebagai Rasul, supaya kita nak tahu tentang risalah yang dia bawa tu betul-betul dia bawa ke ataupun dia mereka saja. Itu bagus. Jadi kita kat sini pun dengan tujuan yang sama, iaitu nak bagi kita tahu tentang bagaimana risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya bila kita dengar yang tu orang kata berlain daripada apa yang kita duk biasa faham, maka kita akan dapat detect bahawa ini mempunyai keraguan.
Hari ini kita masuk perkataan Al-Manarul Munif fi Sahih wa Da'if, membicarakan berkaitan tentang hadis-hadis yang sahih dan juga da'if, dan lebih merujuk kepada hadis-hadis palsu. Bagaimana kita sebagai orang awam ini dapat mengenali hadis-hadis yang palsu secara mudah, tapi bukan confirm hadis itu palsu kan, tapi kita nampak tanda-tanda lah. Kita nampak tanda-tanda ni ada. Jadi kita ni, ustaz, saya tengok ada tanda-tanda ni lah ustaz, seolah-olah yang hari tu kita baca kitab Ibn Qayyim, ada tanda ni, Al-Manarul Munif ni ada tanda-tanda tu. Betul ke hadis ni adalah hadis yang tidak sahih? Macam tu kan. Adakah betul hadis ni hadis yang tidak sahih? Jadi kita boleh tanya, boleh tanya, boleh tanya soalan tu. Jika tidak, kita main tangkap ambil semua. Sekarang kan CP kan, CP, copy and paste. Daripada grup sebelah. Daripada grup sebelah tu bawah kali kan, dia ambil daripada grup sebelah. Yang ni memang paling tak boleh percaya kali. Dia hati-hati. Hari yang lepas, yang kita lah hari tu 23/9, bulan September yang lepas, kita masuk pada bahagian yang ke-8, hadis yang ke-61 sampai hadis yang ke-79, yang menyebutkan tentang antara ciri hadis palsu ialah kandungan hadis yang kasar dan mengundang celaan daripada orang yang mendengarnya. Hari ini kita masuk pada bahagian yang ke-9, hadis-hadis yang bertentangan dengan sunnah. Hadis itu bertentangan dengan sunnah dengan penentangan yang jelas. Maksudnya sunnah dekat sini adalah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi itu dia tak kehidupan Nabi itu macam tu, tapi bila dia sebut dekat kita ni macam seolah-olah beza dengan kita. Beza dengan kita. Beza yang dengan kita faham. Semua hadis yang mengundang, yang mengandungi kerosakan, kezaliman, keaiban, pujian kepada kebatilan, celaan kepada kebenaran atau yang semisal dengannya, maka Rasulullah berlepas diri daripadanya. Sama juga celaan, sedangkan dalam risalah Nabi kita nak lawan celaan. Kita nak masuk kepada puji yang baik-baik, bercakap yang baik-baik. Tapi tiba-tiba kita dengar ada hadis mencela seseorang kan, ataupun memuji seorang tu lebih-lebih pula, itu tidak sesuai. Contohnya termasuk dalam bab ini adalah hadis-hadis yang mengandungi pujian kepada orang yang bernama Muhammad atau Ahmad. Yang ni, waktu saya tulis, waktu saya buat edit satu buku, erti menyambut kelahiran, lebih kuranglah tajuk dia begitu. Dia nak terbit di bawah penerbitan kita, jadi kita buat editing. Bila kita buat editing buku tu, kita tengok ada masalah yang ni. Di antara fadilat nak bubuh nama ni, fadilatnya bubuh nama Muhammad dan juga Ahmad. Okey dah, Muhammad dan Ahmad ni okey. Masalah diletakkan fadilat yang melampau. Sesiapa yang meletakkan nama anak dia Muhammad atau Ahmad, dijanjikan syurga untuk anak berkenaan dan juga mak bapak yang bagi nama tu. Buh nama. Hari ni kita tengok betapa ramai orang nama Muhammad pun. Tapi aduh, sakit kepala. Kan? Takkan masuk syurga atas nama tu saja. Adakah risalah Nabi menjuru kepada tu? Nampak tak? Yang ni kita tak kira sanad ni. Ini kita kira konten saja. Dengar kata tak? Famous tuan-tuan dan puan-puan. Cari dekat Google pun ada. Search dekat Google ada. Bahkan lagi kurang ajar. Bukan kurang, kita kurang adab. Sama lah. Sebab masjid kita cakap lelong sini. Kena jaga adab. Apa? Dekat internet tu, dia siap tulis hadis riwayat Al-Bukhari. Okay, dia letak macam tu, orang bukan picek pun. Dia bukan orang picek pun. Sebab tu tuan-tuan, dekat internet ni, bila dia tulis hadis riwayat siapa, kita jangan percaya tulis. Walaupun kadang-kadang page ustaz-ustaz pun, kadang-kadang dia pun tak ada nak semak, dia pun copy paste lah. Tapi kalau kita tahu ustaz ni memang dia, dia jaga lah kan. Contoh yang saya kenal sungguh, macam contoh Dr. Rozaimi contoh. Dia keluarkan hadis, dia memang bahagian hadis pun. Dia keluarkan hadis, dia berhati-hati dengan hadis berkenaan. Jadi kalau dia keluarkan hadis, tak apalah, kita okey lah. Dalam bahagian tu dia jaga sungguh. Tapi kalaulah ada tempat yang lain, dia tak jaga yang bab tu. Dia main suka hati, kadang-kadang admin saja. Admin ni yang push lebih daripada token dah. Yang tu yang jadi masalah. Dan banyak berlaku. Dan saya sebut secara umum, saya kata page Ustaz Kazim Ilyas, saya pasti bukan Ustaz Kazim yang post semua tu. Tapi admin dia tu suka hati dia. Dan Ustaz Kazim punya page bukan satu, banyak page tu.
Bukan Ustaz Kadim punya. Kan bukan dia punya. Kita beranggapan moga-moga Allah Taala beri keberkatan kepada Ustaz. Dia nak jaga pada agama juga. Tapi kadang orang yang lain ni. Yang lain ni. Yang dia semangat lebih. Pi bubuh nama ustaz tu padahal ustaz tu pun tak tahu pun kewujudan tu. Lalu orang berkata, "Ni Ustaz Kazim ni." Padahal Ustaz Kazim tak post pun. Orang lain post. Hampir setiap hari benda pelik-pelik saja. Tapi yang menariknya, banyak hadis sahih yang dipilih, hadis yang pelik-pelik juga. Hadis yang tidak sahih juga yang dia pilih begitu. Padahal hadis sahih banyak. Kadang-kadang macam fadilat solat duha. Kan solat duha kan? Solat duha ni kan banyak hadis sahih tentangnya. Tapi nak cari juga hadis yang tak sahih. Kan? Banyak pula tu. So kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Macam ni. Macam contoh Muhammad atau Ahmad. Sesiapa yang memiliki nama ini tidak akan memasuki api neraka. Itu dakwaan daripada hadis pengarang. Tak betul. Kita disuruh untuk memberikan nama yang baik-baik. Kita disuruh untuk memberikan nama yang baik-baik. Dan nama yang baik-baik itu pula tidak terhad kepada seseorang. Dia bersifat baik. Sahabat-sahabat Nabi ni, kita kata yang awal itu semuanya asalnya daripada bukan Islam, kemudian convert kepada Islam. Majoriti tak tukar nama. Majoriti tak tukar nama. Adalah seorang dua dulu nama Abdul Syams, hamba matahari, tukarlah nama. Betul lah. Tapi yang lain tak tukar nama. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab tu bila masuk Islam tak perlu tukar nama. Itu fatwa negeri Perlis keluar, tak payah tukar nama. Tak ada kewajipan untuk tukar nama pun. Bahkan apatah lagi masalah dalam fatwa negeri Perlis sebut berkaitan tentang bin tu. Bin Abdullah tu. Bahaya. Sebab bin Abdullah kita binkan kepada pak orang lain. Pak kita nama lain. Pak kita nama Awang. Awang bukan bahasa Arab. Betul tak? Awang. Arab dia ngah tak ada. Dia tak ada ngah. Jadi dia tak beli Awang. Jadi Awang. Arab tak tu. Jadi kita pun tak suruh dia tukar pun. Kan? Tak suruh pun tukar nama Awang pun. Jadi tak ada sebab apa. Nama Awang tak ada kaitan apa pun. Jadi tak ada masalah lah nak kekalkan nama Awang. Habis tu nama Cina sama jugalah. Bila kita pergi tukar nama tu, so jadi masalah. Dia jadi isu. Dia mula-mula memang dah. Bila tukar agama, dia akan jadi isu dengan keluarga. Tapi bukan takat tukar agama saja, tukar dengan pak kali. Oh dia yang ni. Hardcore ni. Tu yang bahaya. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi, tak ada tukar nama. Kan? Tak ada tukar nama. Pak dia yang masuk Islam adalah dia sendiri. Bukannya pak dia macam Abu Hurairah. Nabi tukar nama dia. Nabi tukar nama dia. Sebelum ni nama dia Abdul Syams. Nabi tukar nama dia. Disebabkan nama dia situ tak sesuai. Hamba matahari. Mana boleh? Tapi Nabi tak tukar nama pak dia. Sebab yang masuk Islam tu dia, bukan pak dia. Betul tak? Jadi pak dia kekal. Cuma bin-bin ni memang Arab begitu keadaannya. Arab ni pun ada Arab pun dia boleh binkan kepada tuk. Nama kita contoh, nama kita Muhammad bin Ahmad bin Yahya. Tuk kita nama Yahya. Muhammad bin Ahmad bin Yahya. Arab dia boleh sebut Muhammad bin Yahya. Dia boleh buat begitu. Dan selalu buat begitu pun. Waktu kalau kita nak tolong budak-budak sama Madinah tu, sama belajar mengaji di Madinah tu, kadang-kadang nama tu keluar bin kepada tuk. Dia bin tu eh. Dia bukan Muhammad Yahya dah. Muhammad bin Yahya. Dia binkan terus itu. Sebab tu jadi isu. Bila Nabi SAW ada sahabat tanya, di manakah pak aku dalam hadis riwayat Muslim? Di manakah pak aku? Dia kata Nabi kata, pak hang masuk neraka. Masuk dekat neraka, finnar. Dekat dalam neraka. Dia teriak. Lepas tu mai pula semula kepada Nabi. Nabi panggil semula, Nabi tanya, Nabi beritahu kat dia, pak hang pak aku sama dalam neraka. Pak hang dan pak aku sama. Kan? Sama dalam api. Dalam neraka. Jadi ulama khilaf dekat situ. Pak tu siapa dia? Pak tu pak dia sungguh ke? Pak tu adalah tok dia. Itu jadi khilaf sebab kemungkinan berlaku. Itulah jadi isu tu. Ada tak Islam? Dia tak Abdul Abdul Talib tak Islam. Bukan.
Bukan Abu Talib, Abu Talib. Abu Talib pun boleh juga. Abu Talib tu pok menakan dia. Pok menakan dia pun boleh jadi pok juga. Sebab tu dalam banyak hadis dia sebut wahai anakku. Betul tak? Wahai anakku. Sebab dia boleh jadi juga. Ha, jadi itu yang kena tu. Jadi dia tak semestinya. Dia asal bapak saja dia boleh jadi. Ha, Arab begitu. Orang Melayu tak? Orang Melayu kalau pok-pok dia, ha, tak boleh jadi tok. Sebab nama pok dengan tok pun jauh. Bapa, datuk, B dengan D jauh. Dia jauh. Ha, jadi begitu keadaan dia. Jadi kena berhati-hati. Ini bertentangan dengan apa yang telah maklum dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia tidak akan bebas dari neraka dengan sebab nama ataupun gelaran. Akan tetapi keselamatan dari api neraka adalah dengan iman dan juga amal. Ini disebut oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Dia kata kalau takat hang bagi nama saja, nama tu tak boleh nak jadi apa. Tapi yang nak jadi sungguh-sungguh, keselamatan dari api neraka adalah dengan sebab iman dan juga amal. Macam tu. Tapi nama ni dia ada function tak? Dia ada function. Nama yang baik-baik. Nama yang baik-baik. Nanti orang tu pula dia akan ada, dia akan ada anak pula. Anak kita, maksudnya cucu kita pula. Kita di hari akhirat akan dipanggil dengan nama bapak kita. Jadi nama yang baik-baik itu adalah lebih baik. Nama yang baik-baik ni pula tidak terhad kepada satu nama saja. Boleh nama macam-macam, tapi mesti dia baik-baik. Nama anak saya semua tak ada maksud. Orang tanya maksud apa Ustaz? Seorang nama Dihyah yang besar ni. Dihyah tak ada maksud. Dihyah maksud apa tak tahu. Yang kecil sikit tu, yang tu Ukashah. Maksud tak ada juga. Yang baru duduk dalam kereta seorang ni. Baru 34 hari. Yang tu apa dia, Samurah. Samurah nama apa? Samurah ya. Tak. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, sahabat Nabi yang dia ni bila Nabi SAW nak jumpa Jibril, Jibril merupa dengan wajah Dihyah ibn Khalifah. Seorang lelaki yang kacak wajahnya, baik peribadinya. Bila Rasulullah nak utuskan pergi kepada negara-negara untuk hantar surat dia, dia hantar Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Baik wajahnya, baik akhlak. Kan? Ukashah. Ukashah ni Nabi, satu hari Nabi kata 15,000 daripada kalangan umat aku akan masuk syurga bi ghairi hisabin wala azabin. Tak ada hisab, tak ada azab, masuk syurga terus. Ukashah dengar, dia mangkit terus. Wahai Rasulullah, aku termasuk tak? Dia kata, Rasulullah kata kamu termasuk. Orang kedua mangkit, wahai Rasulullah, aku termasuk tak? Rasulullah kata Ukashah telah mendahului kamu. Kan? Samurah. Samurah ni umur dia 15 tahun. Dia dengan Rafiq bin Khadij. Rafiq bin Khadij dan Samurah bin Judud umur 15 tahun. Tapi nak sertai perang Uhud. Nak pergi perang Uhud. Maksud dia dah jelas pemikiran dia tentang peperangan. Ini bukan main masak-masak. Ni perang Uhud ni umur 15, darjah 3, PT3. 15 tahun. Pergi jumpa Rasulullah nak masuk perang. Rasulullah tak bagi. Tapi orang kata Rafiq bin Khadij, dia tu mahir panah. Dia walaupun umur dia masih 15 tahun, tapi dia bak panah cukup mahir, cukup handal. Rasulullah benar ke Rafiq? Samurah dengar, mana boleh jadi. Dia jumpa Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, kalau aku lawan dengan Rafiq, aku menang. Jadi bagi aku sertai. Rasulullah bagi dua-dua masuk. Dan mereka berada pada posisi yang apa penting, iaitu menjaga umat muslimin daripada arah belakang di Bukit Rumah. Panah. Dan mereka berdua, walaupun ada senior-senior yang dah turun ketika seolah-olah nak menang, tetapi mereka berdua tetap teguh di atas bukit berkenaan. Oh. Kan? Itu saya tanya puak saya, Pulau Ketam kan? Pulau Ketam kalau boleh. Tak ada lah, ni tak ada. Dia pergi kat bini, bini dia dekat Johor. Bini baru. Dekat Johor. Apa dia, si abang tu, anak baru ni nama Samurah. Oh, Samurah apa pula orang bagi nama anak ni? Apa maksud dia? Tak tahu maksud apa, tak tahu. Habis tu hampir siapa bagi nama tu? Ada sahabat Nabi ni nama dia Samurah. Orang cerita, oh, tak apa bagus macam tu. Aku dulu bagi nama hang macam tu jugalah. Aku tengok ada Dutuk Lebai dekat JT tu. Ada Dutuk Lebai tu, dia tu duduk pergi masjid selalu. Aku bagi nama hang sama. Macam tu aku kentau maksud, tapi bagi nama Syabudin, kawan tu sama. Jadi macam tu lah kan. Jadi kita bagi nama, nama saja tak ada apa pun. Tapi dengan nama moga-moga dia akan jadi yang baik.
Moga-moga jadilah macam orang tu. Moga-moga begitulah. Jadi kalau kita bubuh nama tu, biar elok-elok sikit. Dan nama ni, dia bukan boleh main takat. Dalam bahasa Arab, nama dia ni A, nama sekian-sekian. B, nama sekian-sekian. Lepas tu cantum tu, mana boleh main macam tu? Kan? Dia tak boleh main macam tu. Tu. Saiful, tak boleh. Nama Saiful tak boleh. Kalau sudut bahasa Arab lah ni. Nama Saiful tak boleh. Sebab apa? Dia sekerat. Sekerat. Tapi kalau Saiful Azim, boleh. Saiful Nizam, Saifuddin boleh. Saiful tak boleh. Sebab Saiful, sin ya fa alif lam. Berhenti dekat tu. Alif lam tu berhenti dekat tu. Dia kena ada sambungan. Saiful Azim. Saiful Nizam boleh. Ada nama-nama yang orang Melayu biasa sebut. Disebabkan orang kita dah biasa dengan nama tu. Tapi nama tu tak boleh. Abdul Manaf. Kan? Abdul Manaf. Tak boleh. Manaf bukan nama Tuhan. Pernah jumpa nama Tuhan nama Manaf? Tak pernah. Manaf, sebahagian ahli tafsir menyatakan bahawa Manaf maksudnya sebab apa disebutkan Manaf? Manaf ni salah satu daripada nama berhala. Siapa berhala tu? Manaf. Kan? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun tak boleh. Kan? Abdul Muttalib pun tak boleh sebab ada tak nama Allah Ta'ala Muttalib? Ada? Tak ada. Abdul Muttalib tak ada. Sebab nama sebenar dia pun, nama dia sebenar apa? Amru kan? Amru nama sebenar dia. Lepas tu, dia ni duduk dekat Madinah. Jadi bila Muttalib ni dia tahu bahawa ada anak menakan dia dekat anak kepada Hashim yang duduk dekat Madinah, dia pi bawa, dia pi ambil daripada arwah isteri Hashim yang berada di Madinah. Dia bawa biasa orang daripada luar masuk dalam, orang luar masuk dalam biasanya dia bawa hamba ataupun bawa barang dagangan. Dia tengok, orang ingat budak kecil yang duduk belakang Muttalib tu hamba Muttalib lah. Ya Abdul Muttalib, wahai hamba Muttalib. Itu jadi nama Abdul Muttalib. Dan Muttalib dengar, Muttalib dengar, dia marah. Dia kata, ini bukan hamba. Ini anak menakan aku ni. Tapi cuma kemudian famous cerita tu, jadi nama tu lekat dekat dia. Kita bila dengar tu, kira ni Tok Nabi bagi nama Tok Nabi macam tu, kita pun bagi macam tu lah. Kan, saya tak kenal. Tak betul lah, maksudnya tak betul. Jadi yang tu satu, nama satu hal. Tapi bagaimana kita mendidik dia juga satu hal. Kan, macam mana kita nak ajak dia ni nak main masjid ni. Susah nak main masjid budak-budak kita lah ni kan. Semua siri-siri 17 ujung-ujung lah kan. Jadi kita lagi budak-budak susah. Jadi, macam mana kita nak ajak dia, macam mana kita nak didik dia. Kalau saya bawa budak anak-anak saya pergi dekat masjid kadang, kalau kat Selangor saya bawa langsung. Tapi kalau kita tak mengajak ni, ada orang duk marah. Ada kita solat depan, dia marah, apa bawa budak tu najis. Agak-agak budak-budak nak main masjid tak? Budak-budak kita ni lah ni. Kita dulu main masjid ikut pak kita. Besar-besar aku lah kan. Dulu kat Pulau Ketam, masjid Surau Lama tu. Surau Lama tu. Duduk masjid tu lah. Alah ni dah masjid baru je lah orang duduk pergi pun. Surau tu pun tak tahu apa jadilah, tak tahu. Orang memang semua pergi masjid baru. Tapi dulu surau tu ada tempat gelongsok kat situ. Budak-budak duduk pergi. Kan walaupun kena marah selalu lah kan, biasa lah kan. Surau, dulu surau papan kan. Jalan sikit, tunguk bunyi kan. Dia macam tu. Jadi kita kecil kita pergi. Dah besar-besar, kita pergi masjid. Tapi kalau kecil pun orang duk marah main masjid, besar lagi susah. Zaman Nabi SAW, budak-budak memang bermain-main di tempat Nabi duk berceramah, duk berkuliah. Budak-budak ada. Bahkan waktu solat, orang perempuan bawa anak-anak ada. Sebab tu Nabi tegur. Bila kamu dengar, bila Tok Imam dengar orang belakang anak menangis, cepatkan solat tu. Cepatkan solat tu. Sebab ada orang perempuan bawa anak ada. Kan? Jadi benda macam tu lah jadi berlaku. Bahkan cucu-cucu Nabi kan juga
juga duduk bersama Nabi. Kadang kacau Nabi solat pun. Kacau Nabi solat. Hadis 81 termasuk juga dalam bab ini ialah hadis-hadis yang banyak mengaitkan keselamatan daripada api neraka dengan sebab tersebut, dan orang yang melakukannya tidak akan disentuh api neraka dengan tujuan menjadikan ia sebagai pahala-pahala yang kecil. Sedangkan apa yang diketahui daripada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Jaminan keselamatan daripada neraka hanya bagi orang yang membenarkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Bahagian ke-10. Hadis yang ke-82. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-cirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan melakukan satu perkara dan disaksikan oleh para sahabat. Orang dakwa bahawa Nabi sebut satu benda. Dan sebut bukan seorang-seorang ni. Ni depan ramai orang ni. Tapi sahabat-sahabat sepakat untuk sembunyikan perkara berkenaan dan tidak mengamalkannya. Ini benda tak betul. Dakwaan disebutkan secara umum, sahabat semua dengar, tapi sahabat-sahabat yang sampaikannya cuma seorang ataupun dua orang. Biasanya hadiah macam ni seorang saja. Seorang sahabat je yang sebutkan. Yang lain semua diam. Boleh pakai dah. Ini sebagaimana pengakuan dusta kelompok yang paling pendusta. Yang dimaksudkan dengan kelompok ini adalah Syiah Rafidah. Mereka mendakwa bahawa Nabi SAW memegang tangan Ali bin Abi Talib di hadapan semua sahabat ketika mereka kembali daripada Hajjatul Wida'. Lalu Nabi SAW angkat Ali di hadapan mereka sehingga semua kenal. Semua nampak Ali tu. Dalam hadis Syiah nak sampaikan tu. Semua orang nampak Ali tu. Lalu Nabi kata, "Hadza wasi wa akhi wal khalifatu min ba'di fasma'u lahu wa ati'u." Ini hadis yang famous lah orang Syiah tu. Ini adalah wasi, orang yang pegang wasiat aku. Wa akhi, dan saudara aku. Ali ni dia banyak kait dengan Rasulullah. Dia ni sepupu Nabi kan. Dia juga menantu Nabi. Jadi dia ada hubungan yang rapat. Jadi wa akhi, dia ada hubungan rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khalifatu min ba'di, dia pengganti aku lepas aku mati nanti. Dia sebut jelas macam tu. Hadis ni sebut jelas macam tu. Lepas Hajjatul Wida' ni ramai-ramai ni. Boleh pakai. Kan? Dan fasma'u lahu wa ati'u. Dengar dia dan taat kepada Ali. Dengar dan juga taat kepada apa yang disebutkan oleh Ali. Ternyata para sahabat bersepakat untuk menyembunyikan wasiat Nabi lalu mengubahnya. Semoga laknat Allah menimpa para pendusta seperti ini. Yang ni kira berani sungguh lah. Yang ni kira berani sungguh. Dia berani untuk berdusta seperti itu. Tapi kita kadang-kadang bila kita imagine copy and paste ni, kita tak perasan. Macam dulu kita sebut berkaitan tentang apa dia, amalan satu Muharram. Dengan dakwaan siapa buat satu Muharram, syaitan akan kata dia buat doa akhir tahun. Syaitan akan kata habislah, sia-sialah kerja aku sepanjang tahun lepas. Masuk tahun baru dia baca doa awal tahun, syaitan akan kata habislah aku tak mampu nak buat apa dekat kawan ni untuk setahun ni. Hadis ni confirm pembohong. Tapi dia sebarkan. Senang je nak tahu kalender mana-mana Nabi, mana ada. Selagi tak ada ibadat tahun, sebab kalender ni dia berkaitan tentang tahun-tahun-tahun. Zaman Nabi tak ada yang macam tu. Tahun-tahun-tahun ni tak ada. Mula zaman Umar, macam mana nak ada benda tu? Mustahil daripada sudut akal. Tak payah pergi tengok praktikal pun. Tak payah pergi tengok sanad pun. Dari sudut akal dah tak boleh masuk. Tapi kita copy and paste. Bila kita copy and paste, kita duk habaq macam tu saja, bahaya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata kafa bimar'in kadhib, cukuplah seseorang itu dianggap sebagai berdusta apabila dia idza hadatha kullu ma sami'a, dia sebut semua benda yang dia dengar, dia tak tapih. Sebab tu ulama, kebanyakan ulama agak berhati-hati dengan Ibn Ishaq, seorang perawi sirah yang terkenal, bahkan mendapat pujian ramai ulama. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri pun kata, jika kamu nak mengetahui tentang sirah, pergilah merujuk kepada Muhammad ibn Ishaq. Kan? Tetapi ulama moden hari ini seperti Al-Qaradawi dan seumpama mereka agak berhati-hati dengan Ibn Ishaq. Disebabkan Ibn Ishaq ni
Qurtubi sebut, dia kata dia ni macam reporter, dia sampaikan saja. Dan dia sampaikan tu, orang kemudianlah kena buat tapisan. Tapi orang kemudian ni dia tak buat tapisan, dia main ikut, dia main ambil saja semua. Jadi tidak berhati-hati dalam bab berkenaan. So jadi masalah lah riwayat yang kata Nabi nak bunuh diri tu. Nabi bila terima wahyu, wahyu terhenti lama, Nabi gelisah lah kan? Nabi gelisah. Lalu Nabi naik ke atas bukit dan cuba untuk menjatuhkan diri dia. Tiba-tiba Jibril muncul. Dia kata, anta Muhammad wa anta rasul haqqan. Kamu Muhammad, kamu adalah rasul yang sebenar-benarnya. Lalu lega hati Nabi, balik. Tak lama kemudian dah rasa resah balik, pi semula dekat bukit tu nak nak jatuhkan badan. Tiba Jibril buat dua tiga kali buat benda yang sama. Ish, bunuh diri dosa besar. Bunuh diri dosa besar. Bukan nak kata Nabi tak boleh buat dosa lagi, sebab itu dia baru mendapat wahyu menyatakan dia Nabi. Bukan isu tu. Tapi kita kata bila kita belajar sirah Nabi, bila masa sebelum Nabi dilantik sebagai rasul, bila masa dia buat dosa besar? Dia pernah berzina? Tak pernah. Dia pernah curi? Tak pernah. Dosa besar tu? Tak pernah buat. Jadi macam mana Nabi nak buat dosa besar waktu dia terima wahyu? Kan? Dia nak terima wahyu, macam mana dia buat, nak buat dosa besar macam tu? Jadi kena, kita kena fikir juga macam tu. Bahkan riwayat yang kata seolah-olah Nabi cenderung nak melakukan dosa. Seperti Nabi nak pergi bersama-sama dengan muda-mudi, budak-budak muda nak pergi hore-hore. Tapi tak jadi, Allah Ta'ala bagi dia tidur. Cerita tu pun juga daif. Nabi menyertai perang Fijar. Ini popular. Nabi menyertai perang Fijar bersama dengan pakcik-pakcik dia. Memang berlaku perang Fijar. Nabi menghadiri penyelesaian perang Fijar. Tetapi dakwaan yang menyatakan bahawa Nabi menghadiri perang Fijar, perang Fijar itu, dia tak masuk perang terus, dia ambil dia kutip anak-anak panah. Cerita itu daif. Kita sebut begini, cerita itu daif, lemah. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Kenapa kita nak ambil kemungkinan ia jadi? Sedangkan ia merosakkan kredibiliti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia sahih, mungkin akan kita boleh bincangkan. Tapi ini tidak sahih. Kenapa kita perlu hiraukan benda ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 3 tahun atau 4 tahun menurut Syekh Safi Rahman Barakpuri. 3 atau 4 tahun dia disucikan hatinya. Dibelah jantungnya, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya. Dibersihkan. Lalu dia kata, Jibril kata, hadha hadd asyaitan mink. Ini adalah bahagian syaitan yang ada pada diri kamu. Dibersihkan. Dibersihkan. Lalu adakah lagi unsur-unsur syaitan yang akan diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia dibersihkan hatinya? Nampak? Itu kita, bila kita belajar sirah, kita kena tengok begitu. Keadaannya begitu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga. Jika tidak, kita akan kena main dengan orang. Orang kita sebut kena game dengan orang. Orang main suka hati saja. Bahaya. Demikian juga riwayat yang dikatakan, inna syamsa raddat li Ali ba'dal asri wan nasi yushahidunaha. Sesungguhnya matahari dikembalikan kepada Ali selepas asar dan manusia semua tengok. Orang lain tak riwayat pun, tapi orang kata Ali sebut benda ni. Sedangkan semua orang tengok, sepatutnya ada lah riwayat tu. Kan? Tak ada, banyak pun adalah 2-3 orang sebut. Paling kuranglah. Ini tak ada. Seolah-olah sahabat-sahabat Nabi bersetuju untuk tutup cerita tu, akhirnya melantik Abu Bakar. Kalau ikut daripada hadis tu, patutnya lantik Ali lah. Nabi dah sebut jelas lantik Ali. Tapi kita nampak ini ada masalah. Sedangkan ni sahabat-sahabat Nabi ni dididik oleh Nabi. Yang Nabi kata, khairul qurun qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah sahabat Nabi ni, kemudian lepas tu tabi'in, lepas tu tabi' tabi'in. Orang yang paling bagus tu duduk pada zaman tu, dididik oleh Nabi. Kalau kita kata orang yang dididik oleh Nabi kemudian buat benda macam ni, maksud Nabi telah gagal. Nabi telah gagal dalam didikan, sebab ramai buat benda ni. Kalau kita ajak orang seorang dua tak lulus tak apalah, itu biasalah. Tapi bila kita ajak majoriti satu kelas kecuali seorang atau dua orang yang lulus, yang lain semua tak lulus, maksud cikgu dia ni ada masalah ni. Cikgu dia ni ada masalah. Sebab pengajian tu ada bermasalah.
budak sekolah kadang minta kita nak keluar budak asrama, minta nak keluar daripada sekolah ni, daripada maktabi ni nak pergi maktabi lain pula. Dia kata cikgu tak hati mengajar. Tapi orang lain semua boleh habis 7 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, dia yang jadi masalah. Jadi kita kata kemungkinan ni bukan masalah sekolah, masalah awak tu kan. Tapi kalau sekolah tu budak dia 3 tahun mengaji kat situ, semua budak dia ataupun majoriti budak-budak dia tak dapat habiskan silibus tempoh dalam 3 tahun. Kalau hafal Quran ni biasa kita nak 3 tahun habis lah 30 juzuk kan. Tapi kalau tak boleh pun kita kata dalam 7-8 juzuk pun alhamdulillah lah, dapat 5 juzuk pun tak apa, kira okey lah 3 tahun. Tapi dapat kurang daripada 5 juzuk, oh ini masalah. Kurang 5 juzuk selama 3 tahun, memang dia pergi mengaji ni, mengaji hafal Quran saja, tak mengaji yang lain ni, apa yang saja 5 juzuk tak dapat. Allah ya salam. Betul ke? Kan maksud sekolah tu ada masalah jika majoriti yang begitu. Jadi kita fikir begitu. Jika dia Syiah ni dia nak kata bahawa sahabat-sahabat Nabi ni yang elok, yang baik cuma beberapa orang saja. Yang lain semua murtad setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak betul. Tak betul. Sebab tu Syiah dia ada isu yang besar. Asy-Syeikh Ahmad Taib yang sekarang jadi Syekhul Akbar, dia ni di antara orang yang takribu baina sunni wa syi'i. Dia suka program menyatu padukan di antara Syiah dan juga ahli sunnah. Dia program dia memang, sebagian ulama dia memang macam tu. Bahkan kalau ulama-ulama dah banyak macam tu. Dia nampak banyak kepentingan. Tapi bila orang tanya dia, kalau ada seorang orang perempuan nak pi kahwin, orang perempuan sunni nak pi kahwin dengan orang lelaki Syiah, macam mana boleh ke? Dia kata pada dia tidak, sangat tidak dianjurkan. Apatah lagi jika ia dilakukan di bumi Mesir ni. Dia katalah sebab Mesir dah mula marak Syiah. Jadi dia kata begitu. Sebab dia kata macam mana kita nak duduk satu rumah dengan orang yang dia lepas solat dia celah mak kita. Kan? Dia kata Aisyah penzina. Berzina dengan Safwan. Kan? Macam mana kita nak duduk dengan orang macam ni? Macam mana dia nak kata dengan orang yang kita sangat kasih, sangat sayang, Abu Bakar. Dia kata orang ni curi harta Rasulullah. Umar ni lain cerita. Lagi banyak. Banyak kes. Saya kadang kuliah sirah kadang-kadang banyak tanya, "Ustaz, ni perang Uhud ni tak dengar nama Umar langsung. Umar tak ada perang ni ya?" Kan? Kita kata Umar ada dalam perang, tapi kisah-kisah orang lain tu, Mus'ab bin Umair yang mati dalam perang berkenaan tu dah besar, Abu Dujanah yang dia berperang dengan bersungguh-sungguh, sebelum pada tu dia ambil pedang Rasulullah dengan memakai serban warna merah. Cerita-cerita tu terlalu besar. Jadi cerita yang besar yang lain terpadam lah sikit. Tapi kita kadang-kadang dia macam tu, dia nak cari jalan juga. Tak boleh nak buat apa. Itu daripada sudut matanya, daripada sudut isi kandungannya. Azan ke berapa tu? Ke azan dah? Azan mahabak. Kan dia bunyi? Bunyi kan? Bunyi keliah. Dia tak pernah main sini. Lalu biasa. Tak pernah. Balik rumah lalu belah sini lah. Bahagian yang ke-11, yang ke-84 antaranya, hadis tersebut nyata kebatilan. Kita dengarnya hadis tu kita nampak jelas sungguh-sungguh batil. Kebatilan kandungan hadis tersebut menunjukkan ia mustahil daripada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita belajar tentang Nabi ataupun kita belajar tentang tokoh, ada orang dia suka tokoh sekian-sekian. Ada orang di UUM dia ada apa, fakulti apa, pemikiran Dr. Mahathir. Jadi dia boleh tengok yang mana bila kita kata satu sebutan kita tak tahu daripada siapa, tapi seolah-olah macam Dr. Mahathir punya contoh. Jadi dia boleh ada sifat dia. Sebab dia kenal, dia belajar satu-satu. Demikian juga, itu orang yang ada lah ni lah. Orang yang tak ada pun sama juga. Tapi cuma Nabi lagi lah. Sahabat-sahabat Nabi, para-para ulama, lagi ulama-ulama hadis, dia sangat menitik beratkan tentang Nabi. Tiap-tiap hari, isunya yang dibincangkan adalah isu-isu hadis Nabi, sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, penulisannya juga berkaitan tentang hal-hal berkenaan. Guru saya di Mesir dulu, Syekh Muhammad Hassan, dia tulis buku. Tajuk buku dia Jibril Yas'al wa Nabi Yujib. Orang Arab sebut Jibril Yas'al wa Nabi Yujib. Kan? Nabi jawab. Jibril tanya, Nabi jawab. Hadis Jibril tu.
Habil Jibril tu memang panjang, tapi dalam 2-3 muka surat saja. Syekh kita ni tulis buku 13 jilid cerita tentang satu hadis tu je. Satu hadis tu 13 jilid. Berapa lama tulis? 30 tahun. 30 tahun. Dia pernah program dengan Syekh Hussein Ji di TV An-Nur di Mesir dulu. Saya selalu ikut Syekh Muhammad Hassan. Tiba-tiba tengok ni apa Cina Malaysia ni. Asal Cina Malaysia ni picik-cik saya tak kenal. Tak kenal orang ni. Cik-cik rupanya, oh memang betul orang Malaysia. Syekh Hussein Ji. Syekh Hussein Ji duduk program. Cakap Arab lah, tapi Arab Arab tu nampak ah ini Arab. Arab bukan Arab ni. Kan? Ni bukan Arab ni. Rupanya betul lah Cina Malaysia betul. Dia macam tu lah kan. Tapi dia biasa dengan hadis. Orang pun bila tanya tentang hadis, dia ada tentang isu hadis. Dia ada sentimen hadis tu. Jadi orang-orang macam ni bila disebutkan tentang hadis Nabi, dia dapat beza. Nampak gaya ni. Gaya dulu, belum cerita banyak lagi ni. Nampak gaya ni bukan hadis Nabi macam ni. Gaya macam ni bukan hadis Nabi. Contohnya al-majarratul lati fis sama'i min 'irqil af'a allati tahtal 'arsy. Ini hampir dengan orang Melayu punya pemikiran. Orang Melayu punya apa yang duk sebut-sebut selalu. Galaksi atau gugusan bintang yang terpisah jauh daripada satu sama lain yang berada di langit itu, bintang-bintang galaksi itu berasal daripada peluh ular yang berada di bawah 'arsy. Kita apa? Bumi ini berada di atas tanduk lembu. Kan kita yang tu lah, kita bersih kita yang tu. Bersih. Arab punya bersih apa dia? Arab punya bersih, bintang-bintang ni, galaksi ni berada di langit ni berasal daripada peluh ular yang berada di bawah 'arsy. Nampak tak? Kita dengar macam ni, ni gaya ni macam tak kena langsung. Kan? Dia tak kena dengan gaya Nabi ni. Dengan gaya Nabi ni, ni macam cerita fairy tale boleh. Tapi gaya ni tak kena. Ada hadis yang lain. Ini lagi kita dengar lagi tak kena dengan Nabi. Idza ghadiballahu ta'ala anzala al-wahya bil farisiyah wa idza radiya anzalahu bil arabiyah. Allah bila dia marah, dia murka, dia turunkan wahyu dalam bahasa Parsi. Bila dia redha, dia suka. Tak. Yang ni satu riwayat ni. Bila dia suka, dia turunkan bahasa Arab. Ini sebab ni orang Arab yang sebut ni. Dan dia ada hadis yang sama juga. Bila orang Parsi dengar, dia lawan balik. Dia sebut benda sama, dia kata, dia buat counter macam tu. Lagi saya nak masuk tentang benda yang sama, imam-imam kita juga ada jadi isu-isu berkenaan dan apa sebab isu berkenaan. Tapi kita azan dulu dan kita sambung sepanjang sikit. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kita sebutkan tentang jenis hadis yang mana bila kita dengar tu, kita kata mustahil Nabi sebut tentang hadis ni. Nabi sebut hadis ni, dia bukan lafaz daripada Nabi. Dia bukan lafaz daripada Nabi. Dan tadi kita sebut riwayat yang dibawa oleh Al-Manar Munif, kitab kita ni, dia kata apabila Allah Ta'ala marah, dia akan turunkan wahyu dalam bahasa Parsi, dan apabila dia redha, dia turunkan wahyu dalam bahasa Arab. Ini dalam riwayat Al-Manar Munif. Dan kitab Al-Mawdu'at Ibn Jauzi, dia yakni Ibn Qayyim Al-Jauziyah, seorang lagi Ibn Jauzi, dia tulis kitab Al-Mawdu'at, kitab berjudul Hadis-Hadis Palsu. Dia masuk juga hadis yang lebih kurang. Dia kata sekiranya Allah Ta'ala murka, maka dia akan menurunkan wahyu dalam bahasa Arab, dan jika redha, maka dia akan menurunkan wahyu dalam bahasa Parsi. Yang tu dalam riwayat Mawdu'at, dan kedua-duanya adalah mawdu'. Kedua-duanya adalah hadis palsu. Ada juga hadis yang dia kata apa dia, Allah Ta'ala akan turun pada akhir apa dia, akhir zaman nanti, seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Idris lebih teruk daripada iblis. Maksud Muhammad Idris apa? Syafi'i. Imam Syafi'i, tapi lebih teruk daripada iblis. Yang ni geng-geng apa dia, mazhab Hanbali, dia tak suka. Jadi dia tak suka, bukan mazhab tu tak suka. Ni orang yang bawah ni. Dia tengok kawan tu buat mazhab lain, ni buat mazhab lain. Jadi dia tak suka.
Lalu dia bagi buat ayat sendiri, dia reka. Padahal macam mana lah. Macam dekat Mesir tu kan. Ada tapak kaki Nabi dekat kubur Imam Syafi'i. Pergi tanyalah orang-orang dekat situ. Bahkan tanya budak-budak Malaysia dekat situ. Dia akan kata, Rasulullah pi jenguk Imam Syafi'i. Apa benda beli pakai? Kalau tapak kaki Imam Syafi'i dekat kubur Nabi, kita boleh percaya. Kan? Imam Syafi'i pi jenguk Rasulullah, itu biasalah. Kan? Sebab kemudian Imam Syafi'i 150 hijrah. Jadi kemudian yang apa dia, Rasulullah lebih dulu pada tu. Ini tapak kaki Rasulullah dekat kubur Imam Syafi'i dengan dakwaan bahawa Rasulullah pi jenguk Imam Syafi'i. Yang ni je cukup pelik. Tapi orang boleh percaya. Jangan main. Sebelum masuk exam, pi situ dulu. Hantar surat. Pi tengok. Ini musim exam, pi tengok. Banyak lah. Makar Imam Syafi'i. Banyak surat di situ. Kadang-kadang budak-budak kita adalah yang tak pi kelas lah kan. Dia kelas di Mesir ni, kelasnya wajib hadir. Yang jadi isu adalah dia tak ada jam kredit. Nah, jam kredit. Di Malaysia kita ada jam kredit. Tak cukup jam kredit, tak boleh masuk exam. Ya, tengok dia. Dia pun main macam-macam. Kan? Tak cukup jam kredit, dia tak boleh masuk exam. Ataupun macam-macam lah kan. Tak cukup jam kredit. Yang ni, bila di Malaysia tak ada sistem jam kredit, depa pun kata kelas tak wajib. Padahal kelas wajib. Kelas wajib, jam kredit tak ada. Kan? Kelas wajib, jam kredit tak ada. Patutnya lebih mudahlah awak pergi kelas. Kan? Tak ada berat dengan jam kredit tu, ikhlas lebih banyaklah. Kan? Bukan datang kerana jam kredit. Nah, macam tu. Bukan hadir sekadar hadir. Ha, begitu. Tapi kadang-kadang budak-budak kita, tapi saya dapat maklumat yang terkini, insyaAllah dalam tahun depan akan diperkenalkan jam kredit untuk pelajar-pelajar Azhar di peringkat ijazah. Untuk peringkat ma'had dah dibuat beberapa tahun sebelum ni. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ramai budak Malaysia kena buang. Ramai kena buang. Tahun ni pun ramai kena buang disebabkan semua sebab sama. Tak cukup waktu kehadiran. Pergi tengok ada seorang budak tu, adalah anak orang besar tu. Berapa hari tak main ni? 56 hari tak main ni, ya Allah. Kira tu yang tak pergi mengaji langsung. Jadi macam tu kan. So kita kena hati-hati. Jadi yang jenis-jenis macam ni, dia jadi masalah ni. Jenis-jenis macam ni masalah. Yang bagus-bagus lah. Amal eh, Ustaz Fawaz Wadino, bagus. Asal lah. Bagus. Dr. Anhar Opil, Timbalan Musti Negeri Selangor. Oh, yang tu okey. Okey, tak ada masalah. Jadi banyak lagi hadis. Dan saya nak masuk pada hadis yang ke-88 yang 88. Ya Humaira, la taghtasili bil ma'i mushammas fa innahu yurisul bars. Hadis ni. Dia kata, wahai, dikatakan Rasulullah berkata, wahai Humaira. Siapa Humaira? Aisyah. Popular Aisyah. Ya Humaira, la taghtasili bil ma'il musyammas fa innahu yurisul bars. Jangan kamu mandi dengan, kamu basuh ataupun mandi dengan air musyammas, kerana ia mewarisi baras, penyakit apa dia, kusta. Dia akan mewarisi penyakit berkenaan. Betul ke hadis ni? Yang dia ada dua isu, ada beberapa isu. Yang pertama, air musyammas. Hukum menggunakan air musyammas, bila kita tengok hadis ni, maka kita boleh kata air musyammas tak boleh pakai lah. Kan, tak boleh pakai. Dan seolah-olah ia mempersetujui di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab lain ada menyatakan bahawa tak ada masalah pun air musyammas ni. Tak ada masalah. Tapi jika kita kata hadis ini sahih, jika kita kata hadis ini sahih, dia akan menguatkan pandangan di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah tu. Tapi hadis ini tidak sahih. Yang pertama, tidak ada hadis yang menyebutkan tentang air musyammas ini. Lalu ulama khilaf tentang air ini. Sebab menggunakan air yang panas ini ada isu kesihatan padanya. Kan? Jadi ulama khilaf tentang penggunaan air ini. Dalam mazhab Syafi'i, makruh. Yang kedua, perkataan yang dikeluarkan dekat sini, orang yang biasa dengan hadis ni dia tahu. Hadis ni sebut Humaira ke? Hadis tu sebut Humaira. Tak betul ni, dalam kitab tu tulis Humaira ke, betul ke? Ya, dia memang kat dalam kitab tu tulis Humaira. Confirm.
confirm memang dia tulis hamarak. Kita apa? Abu Daud. Abu Daud. Okey, baik. Ataupun daripada riwayat mana? Riwayat kita hadis yang mana? Dia nampak dia kata, "Oh, bukan riwayat Nasa'i ke? Bukan riwayat Nasa'i yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah waktu satu hari tu ada orang Afrika datang duk main pedang dekat dalam masjid Nabi. Main pedang dalam masjid Nabi. Lalu Nabi kata kepada Aisyah, "Wahai Humairah, ha nak tengok ah?" Dia kata, "Aku mau tengok ah." Dia letakkan dagu dia dekat bau Nabi. Pipi dia bertemu dengan pipi Nabi. Duk tengok dia melengu, duk tengok. Kan? Dia duk tengok. Hadis tu ulama khilaf padanya. Sebahagian kata sahih, sebahagian kata hasan, sebahagian kata daif. Hadis tu saja. Dan hadis tu saja yang menyebutkan tentang Humairah. Adapun hadis-hadis yang lain yang sebut perkataan Humairah pada nas asalnya, hadis itu tidak sahih. Semua hadis tidak sahih. Kecuali hadis tadi tu. Kecuali hadis tadi tu. Jadi bila dia kata, betul ni hadis itu sebut Humairah, bukan terjemahan ni, memang matan bahasa Arab ni, jadi kita tahu hadis itu tidak sahih. Hadis itu tidak sahih. Jadi itu tips dia tu. Jadi bila kita nampak dia, saya kadang-kadang keliru sebab apa? Terjemahan. Terjemahan ni dia tulis kata, "Ya Aisyah," tulis "Wahai Humairah, wahai si pipi merah." Tu dia terjemahan dia syok. Macam-macam dia pupul tu kan. "Wahai si pipi merah," kawan, yang asal sebut Aisyah saja. Jadi macam tu. So kalau hadis tu yang asalnya dia tulis nama Humairah di situ selain daripada riwayat An-Nasa'i tadi, hadis tu daif. Hadis tu daif. Ini tips yang disebutkan. Disebabkan ulama hadis berinteraksi dengan hadis-hadis ni, dia kata Nabi sebut sekali je nama Humairah tu. Yang lain Nabi tak sebut. Sehingga sebahagian ulama seperti apa dia Az-Zahabi, dia kata, "Inna kulla hadithu fihi ya Humairah lam yasah wa uhiya dhalika tashmisul ma." Dikatakan bahawa hadis yang ada lafaz "wahai Humairah" tidak sahih, dan hadis yang paling lemah dalam bab ni, paling lemah dalam bab Humairah ni adalah hadis yang kita baca tadilah, hadis tentang air musyammas. Air musyammas tu paling lemah kali. Demikian juga ulama-ulama hadis yang lain menyebutkan tentang hadis Humairah. Banyak lagi lah, "Ya Humairah la ta'kuli tina fa innahu yurithu kada wa kada." Wahai Humairah, jangan makan buah tin kerana ia mewariskan begitu dan juga begini. Macam lagi lah, "Ambillah hadis khudu syatra dinikum anil Humairah." Ambil hadis daripada Humairah. Ada banyak lagi hadis tentang Humairah. Jadi hadis-hadis ini tidak sahih. Tapi penisbahan kepada Aisyah kepada nama Humairah memang sahih. Memang benarlah, maksudnya memang benar bahawa dia diiktiraf sebagai Humairah. Namanya ataupun gelarannya adalah Humairah. Tak jadi masalah berkaitan tentang gelaran berkenaan. Macam kalau dia kata hadis berkaitan tentang tin tu, jangan makan buah tin, itu pun sama juga. Ada isu padanya. Kadang kita tak bagi makan sekian-sekian makanan, kan? Dan kita suruh pula makan semua makanan yang disebutkan dalam Quran. Buah tin, campur buah ni, campur buah zaitun, campur buah tu, lepas tu tambah madu lagi. Lepas tu akhirnya sekali makanan sunnah. Boleh berniaga. Kan? Suara sunnah saya tak tahu boleh berniaga tak berniaga. Tapi makanan sunnah memang boleh berniaga. Kan? Sedangkan Nabi larang. Kan? Ada sebahagian makanan tu Nabi larang. Macam contoh dia gabungkan di antara kurma, tamar dan juga kismis. Dia gabungkan. Ada hadis Nabi larang buat penggabungan di antara kurma dan juga tamar. Kurma dan juga kismis. Nabi larang. Tapi kita asal nama tu ada saja, maka makanan sunnah. Dan kadang-kadang kita buat suplemen. Kita anggap Nabi buat suplemen. Madu contoh. Buat suplemen. Okey lah, saya tak ada masalah. Tapi kita kata nak kata Nabi buat macam tu tak? Nabi tiap-tiap hari makan madu, betul ya? Nabi makan madu. Hadis khusus sebut Nabi makan madu. Kan? Dia makan madu. Dia makan madu. Hadis terus tak ada. Tapi ada hadis kata Nabi suka makan madu. Tapi dalam hadis lain dia sebut lagi suka makan daging, suka makan. Jadi maksudnya kalau ada hidangan tu ada madu situ, Nabi tengok syok lah sikit. Sedap. Laksa ada, bihun sup ada. Laksa ni sedap. Makan bihun sup, bihun pun sup pun sedap juga. Tapi bukan maksud kita makan laksa tu yang sampai sudah.
Kan? Ha, jadi memang macam tu lah lebih kurang. Wallahu ta'ala. Tuan-tuan ada nak tambah sikit? Apa nak tanya apa? Ada? Tak ada lah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, saya hari Jumaat, macam biasa saya maklum, hari Jumaat saya di TV Al-Hijrah. Setiap pagi pukul 8.30 pagi sampai lebih kurang 20 minit macam tu lah di TV Al-Hijrah. Kita sirah, kita sebutkan tentang sirah Nabi. Hari Rabu lah ni, alhamdulillah hadirin fadhil rabbina, TV syok pula kita kan. Apa dia, hari Rabu ada juga cerita tentang sirah juga. Saya bila orang tanya nak apa, saya nak sirah, senang sikit, kata tak banyak khilaf sangat kan. Sirah Nabi. So hari Rabu pun kita ada cerita berkaitan tentang bagaimana umat-umat terdahulu mereka, kita berkata dalam bahasa Melayu kita, dalam bahasa kita orang kampung kita, buat pedaja dekat kepada apa dia, nabi-nabi mereka. Apakah kesan mereka, kesan yang Allah Taala tunjukkan. Dan alhamdulillah kita di bahagian penerbitan buku ada beberapa buku yang saya nak maklum kepada tuan-tuan, nak maklumlah. Adalah saya bawa sikit je. Sikit je, tak cukup. Tapi sikit je. Tapi cuma nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan buku-buku baru yang bagus. Sebab kadang kita tak kenal buku ni. Orang kita tak baca buku, jadi saya nak bagi ada minat baca buku. Minat baca buku kita. Kadang-kadang kita beli buku ni bukan untuk diri kita aja. Anak-anak kita. Anak-anak kita. Saya sebut, saya baca buku Sifat Salat Nabi oleh Al-Albani rahimahullah. Bukan buku saya, buku abang saya. Dan buku tu lawa, dia tak pernah baca apa. Kan? Kita kemudian baca, oh rasa syok. Allahu Akbar. Jadi macam tu keadaan dia. Ada buku yang ni, Hak dan Milik Harta Warisan Al-Bidayah fil Mawarits, buku terjemahan. Dia buku bahasa Arab yang ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali berkaitan tentang hak pusaka lah. Hak pusaka. Dia tulis. Kemudian editor syariah kami terjemahkan. Dan buat semakan ustaz yang kita semua kenal lah, Ustaz Adli Muhammad Sa'ad. Dia semak terjemahan ni. Dan dia buat program pun untuk yang tu. Tapi saya sentiasa sebut bahawa bila bab pusaka ni, ini untuk baca dan dapat ilmu. Yang mana yang kita mampu kita dapat. Bila jadi masalah, jangan ambil buku ni. Jadi masalah pergi Jabatan Agama. Betul tak? Bukan sebab kita saja, nanti orang lain juga. Sebab reta ni macam tu lah. Adik-beradik pun memang baik sungguh ni, kancing sungguh. Sebab reta macam-macam dia jadi. Dua minggu lepas saya di TV Al-Hijrah cerita berkaitan tentang tata cara wuduk, tayamum dan solat bagi pesakit. Lalu kita buat buku berdasarkan kepada program berkenaan. Dia macam itulah, kita kerja menulis kan. Jadi kita tulis buku tentang isu orang yang sakit. Dia sakit kaki ke, sakit apa ke, orang yang melecok. Dan tapi banyak banyak khusus pada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Sebab itu mazhab yang saya mengaji kat Azhar tu. Jadi kita mudah begitu. Tapi bila ada sebahagian waktu yang kita kata kita terpaksa keluar daripada mazhab Syafi'i dalam bab berkenaan, sebab mazhab Syafi'i tidak memberikan penyelesaian dalam bab itu, mazhab yang lain lebih mudah memberikan penyelesaian dalam bab berkenaan, maka kita sebutkan mazhab mana yang kita ambil dan apa sebabnya. Dr. Ruzami Ramli, jawatan kuasa fatwa kita, dia tulis buku baru ni. Tokoh hadis yang tidak didendangkan. Kenali tokoh hadis yang tidak didendangkan. 10 orang tokoh hadis, sebahagian kita tahu, Abu Hurairah kita kenal, Ibn Mas'ud kita kenal. Tapi banyak kita tak kenal Al-A'mash. Kita tak kenal apa dia, Az-Zuhri, Khatib Al-Baghdadi, Syu'bah bin Hajjaj, lagilah tak kenal. Tapi dia ni kan, kita tak kenal. Dia perkenalkan secara santai. Dikenalkan secara santai dan buku yang mudah lah Dr. Zami tulis dalam bab ni. Bagus juga ni. Bagus juga ni. Ustaz Kadiak kata. Ustaz Kadiak. Depa ni memang tak berniaga buku. Kami kena bagi tahu. Kalau tak, buku tak berjalan. Nak kena apa? Buku depa ni bagus-bagus. Ustaz Kadiak, dia tulis buku Qasasul Anbiya. Kisah-kisah Nabi. Yang ni dia tak ada isu nak masuk Israiliyat ke apa jenis liat, tak ada. Melayuiyat lagi jauh lah. Kan? Dia cerita, dia masukkan tentang kisah-kisah Nabi yang ada dalam Quran yang disebutkan nama Nabi tu. Dia sebut, tak mana sebut hadis tu. Yang paling banyak, dia antara yang banyak juga lah, Yusuf lah, Nabi Yusuf. Kan? Cerita Yusuf tu satu surah cerita tentang Nabi Yusuf saja. Nah, tapi dia masukkan dalam ni. Jadi kita boleh tengok, oh kisah Nabi ni ada dekat sini. Dan yang ganas sikit adalah Ar-Rahiq Al-Maktum. Ar-Rahiq Al-Maktum, buku sirah Nabi SAW. Yang ni versi ni, ada dah versi kita duk kuliah sebagainya. Dan kadang-kadang ustaz tengah kuliah tu, dia sambil kuliah dia kena kritik juga. Sebab pandangan tu masa. Yang ni
dia adalah edisi kemas kini. Dia buat kemas kini ketika dia mengajar dekat Universiti Islam Madinah. Dia meninggal dekat India juga, tapi cumanya dia akhir hidup dia, kerjalah dia adalah pensyarah Universiti Islam Madinah. Dia tulis, dia buat kemas kini. Yang dulu dia menang 1974, kemudian dia buat kemas kini tahun 1994. Dia meninggal dunia tahun 2006. Jadi 1994 tu adalah edisi yang last yang dia buat kemas kini. Yang ni edisinya. Yang dekat Malaysia ni tak ada yang terbitkan macam ni. Semuanya adalah edisi 1974. Semuanya edisi lama. Jadi ini adalah edisi baru yang kita cuba untuk tunjulkan. Sebab buku Rahib Maktum ni dia antara buku yang sangat bagus. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, kita ni macam ustaz-ustaz kita ni boleh sebut satu dua macam ni lah. Kuliah maghrib ni ataupun perkongsian waktu maghrib ni, dia untuk kita nak pergi dengar. Satu dua mungkin dapat lah. Nak dapat banyak dah lah. Bukan niat macam tu lah kan. Tapi cumanya dapatlah sikit. Dia kuliah yang sungguh-sungguh ni, kuliah insya. Oh, kuliah insya ni memang orang datang ni nak mengaji sungguh. Ada belah sana lah ni. Ada-ada lah kita punya ni tempat-tempat ni tak tahu. Tapi cuma kalau dekat belah Selangor, dia ada kuliah insya. Ustaz mai pukul 9, 9:30, balik pukul 12, pukul 1. Ngajak sungguh-sungguh ni. Cerita sungguh-sungguh ni. Wah, tu kuliah insya. Kuliah insya memang bawa buku apa semua. Kuliah maghrib ni, kita dapat sikit. Satu, dua. Tak dapat banyak pun apa. Tapi dapat sikit, satu, dua. Tapi dia takkan boleh takat macam tu saja. Nak kena pergi tambah lagi lah. Sikit-sikit. Moga Allah Ta'ala berkati kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang salih. Anak-anak kita, anak-anak orang salih. Tambahlah anak-anak saya ni memang dia honak sikit. Jalan sana, jalan sini. Moga Allah Ta'ala jadikan kita orang salih. Anak-anak kita orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah SWT. Tuan-tuan, perempuan yang hadir, moga-moga Allah Ta'ala berkati tuan-tuan dan perempuan. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang kuat imannya. Allah Ta'ala makbulkan segala doa tuan-tuan dan perempuan yang ada hari ni, yang secara offline kita ni, dan juga ada yang online dekat Facebook Suara Sunnah dan juga Facebook yang berkaitan. Moga-moga Allah Ta'ala beri keberkat, kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala bagi hajat kita ditunaikan. Dan jika ada kesukaran dalam hati kita, kesusahan dalam jiwa kita, kegusaran yang membantutkan kerja kita hari-hari, ada duk pening yang ni, duk pening, ada orang duk pening mak dia sakit, ada orang pening anak dia sakit, moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan. Allah Ta'ala cabut masalah itu daripada kita dengan asbab kehadiran kita dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Moga-moga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan orang yang beriman, orang-orang yang berada di sekitar masjid kita ini, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Masyarakat kita, masyarakat yang beriman. Mati kita nanti, mati dengan orang-orang yang beriman, dan kita dibangkitkan bersama dengan orang yang beriman. Akhirnya nanti kita duduk di dalam syurga yang kita idam-idamkan secara bersama-sama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.